Negeri Syam adalah salah satu wilayah yang diberkahi oleh Allah selain kota Mekah dan Madinah. Wilayahnya pada masa kini meliputi Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Tanahnya yang subur menjadi salah satu alasan mengapa wilayah ini selalu diperebutkan sejak zaman dahulu. Berbagai macam buah-buahan seperti tin, zaitun, kurma, anggur, mangga, dan stroberi tumbuh subur di negeri tersebut. Namun, pertempuran dan pertumpahan darah atas nama ras dan agama kerap terjadi di tanah ini. Bahkan, Palestina yang menjadi bagian dari negeri Syam pun hingga detik ini masih terjajah. Palestina seharusnya sudah menjadi negara yang kaya dan makmur. Namun, fakta berkata lain. Penjajahan tetap berlanjut. Jalur Gaza masih diblokade. Kemiskinan dan kelaparan semakin merajalela. Hasil panen dari perkebunan buah yang seharusnya memperkuat perekonomian Palestina justru gagal diekspor ke luar negeri. Para petani Palestina seringkali merugi setiap musim panen tiba. Padahal, hanya inilah mata pencaharian mereka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. NPC mengajak Anda untuk ikut berkontribusi dalam pembelian hasil panen para petani di Palestina. Buah-buahan yang diborong akan dibagikan secara gratis kepada anak-anak yatim dan para penghafal Al-Quran di jalur Gaza. Anda dapat berkontribusi melalui program berbagi buah di nomor rekening berikut ini.